Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan merombak jok motor Mio Sol yang sebelumnya kainnya juga variasi ya, warna hijau dan kuning. Sekarang kena udah lama dipakai dan kita akan ganti dengan warna hitam campur merah ya. Baik, gimana caranya? Silahkan ditonton sampai habis ya. Jadi beginilah bentuk busanya ya. Nanti kita akan tambah busa bagian depan dan bagian belakangnya. Bagian belakangnya kita kasih agak tebal agar yang gonceng lebih nyaman duduk di belakangnya. Supaya tidak meluncur, kita akan kasih bagian depannya lebih tinggi ya, agar menahan. Oke, setelah itu kita akan haluskan busa yang telah kita bentuk tadi ya. Thank you.
Jadi beginilah bentuknya busa yang telah kita rombak tadi. Lalu kita akan memasang sarung jok yang telah kita sediakan ya. Ini adalah sarung jok bawaan asli Yamaha Sion ya. Jadi beginilah hasilnya jok motor Mio Sol. Kita pasang dengan kain jok motor Sion ya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.